tanya kepada anda yang telah memilih untuk menerima vaksin COVID-19 sebagai langkah untuk membendung pandemik. Dewan Majmak Tengku Abdul Halim Muazzam Shah telah dipilih sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Anda diingatkan untuk mengemaskini aplikasi MySejahtera anda, membawa bersama kad pengenalan, kad didik sekiranya ada, kad temujanji sekiranya ada dan pen. Setibanya anda di pintu masuk PPV, sila ikuti tanda arah yang telah disediakan. Langkah pertama, pastikan hadir ke PPV sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu temujanji pada hari yang telah ditetapkan. Langkah kedua, ikut laluan yang telah ditetapkan dan jaga penjarakan sosial. Langkah ketiga, imbas aplikasi MySejahtera anda dan buat saringan suhu badan. Laluan khas telah disediakan bagi golongan berkerusi roda dan warga emas. Langkah 4, ambil nombor giliran anda dan masuk menunggu di dalam dewan. Langkah 5, sila ambil perhatian paparan skrin di dalam dewan apabila nombor giliran anda dipaparkan. Anda perlu bergerak ke kaunter pendaftaran. Sediakan dokumen yang berkaitan. Di sini, anda perlu tanda tangan surat perjanjian penerimaan vaksin. Langkah keenam, selepas mendaftar, anda perlu menunggu giliran anda untuk mendaftar vaksin. Vaksin akan disuntik di bahagian pangkal lengan anda oleh pegawai kesihatan yang bertugas. Anda dinasihat untuk memakai pakaian yang bersesuaian. Langkah ketujuh, selepas menerima suntikan vaksin, anda akan dipantau oleh pegawai kesihatan selama sekurang-kurangnya 15 minit bergantung kepada tahap kesihatan anda. Langkah ke-8, selepas tamat waktu, anda akan dipanggil ke kaunter untuk mendapatkan temujanji dos kedua anda. Sekiranya anda telah menerima kedua-dua dos vaksin, anda akan menerima e-sijil yang tertera dalam aplikasi MySejahtera anda. Setelah itu, anda boleh meninggalkan dewan melalui laluan keluar yang ditetapkan. Akhir kata, tahniah kepada anda sekali lagi kerana telah membuat keputusan yang bijak dalam menyumbang kepada imuniti berkelompok. Lindungi diri, lindungi semua. I love Satok, all for Satok, Satok for all.